Eksekusi puluhan kios warga di Pasar Godong, Kecamatan Samudra Aceh Utara berlangsung ricu. Para pedagang menolak lapak dagangannya dibersihkan oleh petugas. Mereka melakukan perlawanan dengan melempari petugas menggunakan batu dan botol minuman. Para pedagang juga menghadang alat berat yang hendak merobohkan kios mereka. Kondisi semakin memanas ketika petugas mengeluarkan tembakan ke udara dan meriam air untuk menghentikan aksi pedagang. Ratusan pedagang tetap bertahan karena mereka menilai penggusuran kios itu bukan untuk kepentingan pemerintah, melainkan untuk pengembang.